saya berada di Desa Priolijong yang berada yang memiliki sekitar 400 kepala keluarga. Di desa ini kebutuhan berbagai sarana hidup dasar sangat diperlukan karena desa ini salah satu desa yang terisolasi karena kebijakan pemerintah yang tidak memperbolehkan muslim untuk mencari penghidupan di kota. Di sini saya berada di salah satu madrasah di mana madrasah ini diperuntukkan untuk para murid-murid yang sedang menghafal Quran dan sedang memberikan hafalannya kepada Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan mereka-mereka mendapatkan keberkahan dan bisa menjadi hafizah di masa depan. Saat ini kondisi madrasah yang sangat memprihatinkan dan di mana di sini mendidik berbagai hafiz dan hafizah Quran sehingga mereka bisa menjadi para orang-orang yang memegang amanah Al-Quran yang ada di muka bumi. Dan insya Allah di tengah berbagai keterbatasan yang mereka derita, yang mereka alami, mereka masih tetap semangat untuk menghafal Al-Quran di tengah-tengah berbagai keterbatasan. Demikian, saya Denny Kurniawan melaporkan dari Provinsi Sikwe, Myanmar.